Yuk buka rekening saham, download aplikasi Motion Trade sekarang. Kru kan bagi baju hitam semua tuh si bapak. Gimana sih? Beli, ya. Tadi kan? Nih. Tuh emas itu. Ada emas nih tadi nggak dikasih sama orang. Tuh. Benar. Jadi ini cuman selembar aja ya? Iya. Ibu sama bapak di sini? Iya, saya di sini, anak-anak di sini. Oh, satu keluarga di sini? Iya. Tapi anak-anak sekolah semua ya? Sekolah, alhamdulillah. Oh, di sekolahan tempat bapak kerja atau enggak? Yang ini, yang kelas 4. Oh, yang kelas 4. Iya. Di situ yang lainnya? Iya. Yang kakaknya di SMP. Ada tunggakan atau apa segala macam? Belum. Aman ya? Aman. Buku-buku belajar semua? Aman. Baju-baju semuanya aman, aman ya? Aman, dikasih. Ini lemari anak-anak? Enggak, ini lemari buat penutup aja, cuman... Oh, buat bedain antara ruangan sini sama ruangan sana. Iya. Begitu? Iya. Baik, ada dua ruangan, artinya ruangan yang tadi ruangan buat nerima tamu, dan di sini adalah sebenarnya asli rumahnya yang ini ya? Iya, aslinya. Yang tadi itu dibangun baru ya? Baru. Ah, ini anak yang gede nih. Iya. Sini, 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 sini. Tadi nggak kelihatan nih. Kamu namanya siapa? Fahri, kamu anak pertama ya? Lagi nih ya, ada dua anak ini ya. Ini kira-kira harapannya apa sih sama mereka, biar mereka dengar? Ya harapan saya yang penting jadi anak yang soleh. Aja berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan juga keluarga. Harapan paling pendek, itu kan jauh banget tuh. Iya. Anak-anak harus besar dulu. Iya. Nah, harapan yang paling pendek nih ngeliat rumah kayak gini, apa yang dipengenin? Pengen kasur kali ya. Kasur? Ya, aku juga setuju, Bu. Kamu tidur di sini juga malam? Iya, udah sunat belum? Udah sunat belum? Oh, yang ini udah. Aku tadi juga sempat dengar di depan tuh ibu kan katanya, saya nggak mau diem juga, saya mau usaha. Mungkin saat ini saya lagi kurang sehat, pengenan buka lagi nggak dagangan? Masih. Harus ya? Iya. Berarti mudah-mudahan nanti ibu bisa punya usaha lagi, iya. Bisnis mie ayamnya lagi bisa kembali lagi. Iya. Sekarang aku yang aminin nih, kalian berdua mau apa? Mau HP. Anak sekarang. Iya. Kamu mau apa? Sepeda. Mudah-mudahan diantaranya bisa ke Kobul ya. Amin. Kalau nggak HP-nya ya sepedanya, mudah-mudahan ya. Amin. Ya ampun, di mana Pran? Pran, di mana Pran? Assalamualaikum. Kasur nomor 2. Kasur nomor 2 berapa? Kasur nomor 2. Ini harganya 1 juta. Sejuta kali? Sejuta ya? Sejuta ya? Sama rak piring mana yang murah? Yang rak piring? Ini 600. Nah, nggak dapat gope? Gope? Ya, gope, oke. Oke, lemari plastik. Plastik. Ini berapa ini? Ini berapa? 600. Gope ya? Ya, udah. Yang dapat 200 apa? Yang 200 ya? Apaan? Cepetan? Apaan? Hah? Ini berapa? Ini 200. Ini cepet. Ini cepet. Kasih 2 aja. Jangan kasih 2, kebanyakan. 1 aja. Berarti masih ada cepet lagi, bantal sama guling. Bantal sama guling, 4 ya. Bantal 4, guling 2. Waktu udah mau habis, cepetan. Cepetan ya lo. Cepetan 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 5, 4, 3, 2, 1, udah banyak semua. Udah, alhamdulillah ya Allah. Udah ya Allah, ya dia mau kemana? Dia mau kemana sih? Ya aku jauh, dia mau kemana? Ya. Mana? Bapak. Ya Allah, ya Allah. Udah. Lu girang banget sih, ya Allah. Naik. Naik. Alhamdulillah. Pak, ini Bapak yang kena
aja Pak beli perabotan ini. Gak nyangka sama sekali, bertahun-tahun saya berumah tangga baru kali ini saya belanja. Baru kali ini belanja? Masa sih? Belanja, iya. Ada nggak barang yang nggak kebeli Pak? Ada. HP? Iya, HP. HP? HP buat anak saya kan ada HP satu sering rebutan, anak saya yang cowok berdua. Oh iya, HP. Bener, tadi kita nggak ngelewatin toko HP, jadi kagak keingetan ya Pak. Ya nggak apa-apa, nanti kan Bapak kan ini tadi udah beli sembako buat jualan juga ya, sama makan. Ya, ya. Nanti dari hasil jualan, Bapak bisa kumpulin duitnya buat beli handphone, ya? Oh, ya. Ya, sekarang kita ditungguin sama Bang Ali nih. Kok buru bulan hujan kita harus nyampe di rumah, ya? Oke, yaudah kita ketemu Bang Ali di rumah, cus! Oke, uang kaget lagi. Kita masih tungguin Pak Alfa habis belanja dan ternyata nggak pakai lama udah ada di belakang sekarang. Mpok, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Turun Pak, turun dulu Pak. Bapak sehat. Alhamdulillah. Perjalanannya gimana menyenangkan? Lancar Bang. Bang Martin ada masalah di jalanan? Ini bang, kan agak mendung nih, kita agak ngeri nih. Bang. Apa masalahnya? Ini barusan saya tegasin di sini, masnya ini Bang. Dikasih orang, gua nggak tahu orangnya siapa. Ih, gimana sih? Dia nggak nitipin ke saya, Bang. Kirain saya kru, kan bagi baju hitam semua tuh si Bapak. Gimana itu sih? Gua beli, ya. Tadi, Ruan. Nih. Tuh, emas itu. Ada emas nih tadi, nggak dikasih sama orang. Tuh. Bener. Bikin panik aja. Neng. Terutama buat lo nih, kalau beli-beli emas ditipin sama Abang Martin. Nah itu dia Bang, tadi saya lengah, maaf. Biasanya gitu. Ya udah, karena cuacanya nggak mendukung nih. Ya, aku udah kelihatan semua barang-barang yang dibawa apa. Bener. Supaya cepet semuanya, tolong bantu ini. Tim pasukan! Bantuin. Oke, sebelum kita jalan, kita iringi dengan lagu. Aku masih anak sekolah, satu SMA. Ayo, maju. Belum tempat aku pergi. Ali. Nih, pegangan gue. Baik, sebentar, sabar. Sabar. Barang-barang udah diturunin semua ya. Udah. Kita panggil ibu dulu ya, sayang. Sini, Bapak sini. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Amin, ibu boleh geser sini dikit. Iya. Ibu tadi bingung, Neng, pas abang datang kemari. Abang Ali bilang mau nyari orang yang amanat buat jaga sekolah. Benar. Dan ternyata akhirnya kita ngobrol panjang lebar. Dan sampai saat ini masih bingung sebenarnya kita siapa. Kita kasih tahu dulu. Iya. Kita dari tim Uang Kaget. Wadah. Nah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Tadi Bapak Hendy mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah. Alhamdulillah. Tapi tadi uangnya nggak boleh dibawa pulang. Iya, harusnya dibelanjain. Dan tadi Mpok Alpa udah nemenin belanja. Betul. Penasaran dong, kira-kira oleh-oleh 12 juta rupiah apa aja yang dibawa? Penasaran nggak? Udah siap di depan. Langsung aja, kira-kira mau tahu 12 juta rupiah yang dibawa dalam bentuk apa aja? Langsung aja kita ke depannya. Kita lihat apa aja yang udah dibeli. Tadi kepengen banget punya sepeda, Neng. Ya, untuk kebeli ya, Bang? Pas banget, pas emang, banget Neng. Oke, kita mulai. Apa aja yang udah dibeli, Neng? Banyak, Bang. Itu apa, Neng? Ada NTV. Apa lagi tuh, Neng? Ini sembako, Bang. Sembako, cakep. Sembako ada. Rice cookernya belum punya, Bang. Rice cooker ibu udah ada sekarang. Rice cookernya kalau masak, tenang aja. Tinggal dicolok. Tinggal dicolok, ya. Ini rice cooker. Ini ada dispenser. Dispenser, Neng. Ada mie instan nih, buat mie instan, iya. Ini apa? Nah, ini. Oh, yang pencetan termos. Termos. Iya. Ada kuali penggorengan. Ada kuali. Waduh, lengkap banget. Emang bener banget. Ada beras. Ada telur juga, Neng, ya? Wah, telur, iya.
Berasnya ada berapa kilo, Neng? Beras dua karung. Dua karung, mantep banget. Neng, sebenarnya ini yang tadi gue incer nih. Apa sih, Bang? Ini, Neng. Ini pas banget lo beli begini nih. Ini? Iya. Ini. Lo tau gak kasurnya cuma tipis banget? Iya, satu. Kan gue udah beli kasur itu. Woi, ini ada lagi ya, ampun. Ada lagi kasurnya, Bu. Ada dua, Bu, kasurnya, Bu, sekarang, Bu. Ada kasur yang dilipat buat di depan, buat anak-anak. Jangan nyampur sama bapak ibunya, kagak bisa ibadah jadinya. Sekarang tenang aja, udah ada kasur barunya, bisa dicobain. Bantal, Bang, gue belum buat bonus 6. Bonus 6? 1, 2, 3, 4, 5. Bonus, Bang. Iya. Keren kan gue? Keren. Makanya gue demen banget kalau lu yang tugas, Neng. Ini bonus. Soalnya lu pinter banget. Ini bonus, Bang. Bonus. Ada di belakang apa lagi, Neng? Ada lemari plastik. Lemari plastik pas banget. Kitchen set. Iya, rak piring. Iya, piring. Pas banget lemarinya pada rusak. Iya, makanya kita ganti lagi kan. Apa lagi, Bang? Surprise. Ada apa lagi? Ada surprise nih, Bang. Surprise. Apun. Iya, panci. Oh, baju. Gamis. Nih, cobain ada. Pas banget. Oh, baju. Yang bayi gue agak tahu dia kagak ngomong punya bayi. Iya. Ya ampun. Ini buat abah, buat babanya. Ini yang gede. Iya, baik. Artinya bajunya udah kebeli, ya. Dapur perabotan udah beli, sepeda udah beli. Ada sesuatu lagi yang nggak biasa nih. Nah, apa ya, Bang? Gua nggak biasa kalau nggak ngeliat ada yang mengkelep. Ada, Bang. Kasih yang mengkelep. Kasih, Bang. Kasih bini lu, Bang. Ya Allah, selama bertahun-tahun lu nggak pernah beliin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aduh. Perempuan kalau udah denger liat yang mengkelep pasti seneng banget, dah. Pakein, Pak. Anak sisi gua gendong, dah. Ya Allah, nih anak. Sini, sayang, Bater. Iya, enggak. Iya, tuh. Iya, oke. Iya, tuh. Tergantung kalian. Oke, ada empat mengkelepnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, yang namanya uang kaget lagi, pasti ada lagi-lagi nih. Ada ya, Bang, bener. Apa adanya kasih masuk. Ada kejutan lagi nih dari kita nih. Iya. Ini bukan hal yang sangat biasa. Karena tadi anaknya sudah minta sepeda, kita kabulin. Iya. Tapi ada satu lagi yang belum dikabulin. Apa sih, Bang? Pengen handphone. Cepetan, Bang, mau hujan, Bang. Siapa tadi yang pengen handphone? Siapa yang pengen handphone? Ambil buruan. Ya, ini handphone bukan sembarangan handphone. Handphonenya dipegang dulu. Karena di dalam handphonenya ada duit lagi. Ya ampun, berkat banget. Ya, diterima dulu. Ya, ini rezeki buat bisnis, Ibu. Buat ngelanjutin dagangnya, Ibu. Bener. Dipegang, Neng, diwakilin ya. Abang diwakilin ya. Alhamdulillah. Baik, sisa uangnya berapa, Neng? 6.000, 6.000, 7.000, 12.000. Ya udah, kalau gitu, satu hal yang kita mau kasih tahu, semua ini bebas dari pajak. Pajak? Kalau ada yang kemari nih, Pak. Ada oknum-oknum yang dapat tanggung jawab. Ya, dari MNC TV, dari uang kaget, jangan dipercaya. Saya percaya, Pak. Ya, karena semuanya bebas pajak.